Tahan saja kembali bola. Oh, efek jahe Busos, pemirsa. Itu dia. Wow! Biasa, pemirsa. Kerjasama dilakukan tadi oleh Argentina dan Brazil. Satu peluang lagi. Oh, berbahaya. Gol. Dalam antisipasi tadi bola tendangan bebas. Dalam jarak yang begitu dekat kali ini ada Javon Gusenov juga. Matheus Pato. Gol. Pemirsa, kita lihat tendangan yang begitu keras dari Matheus Pato. Dilakukan dan sekarang melengkung, kita lihat pemirsa. Bahaya sundulan dan gol. Pato, dan ini merupakan gol yang keempat dari Matheus Pato di BRI Liga 1. Pato mengambil ancang-ancang cukup jauh. Pato! Brace dari Pato membuat dirinya menjadi 5 gol, menjadi top scorer. Ruang cukup lebar kali ini. Terence Buhiri. Umpan berikan kepada Matheus Pato dan gol! Matheus Pato mampu memanfaatkan umpan yang sangat ciamik tadi. Ciamik. Asis dari Terence Buhiri. Mampu dituntaskan dengan baik. Di sebelah kanan, Terence Buhiri. Umpan kepada Matheus Pato dan oh, mengenai tiang gawang. Dan kita lihat Matheus Pato. Ini dia. Luar biasa, Matheus Pato. Menerima umpan yang sangat baik. Dan ini dia kerjasama antara Fajar dengan Jonathan Bustos dari penyerangan Borneo FC membuat skor menjadi sama kuat 1-1. Masih ada upaya dari Borneo FC, ada Hardianto di sana. Matheus Pato! Oh! One score dan memperkecil ketertinggalan Borneo FC atas Persikabo 1970. Pascal Terence Buhiri masuk ke kotak penalti, umpan dan mampu diselesaikan Fajar Fatur Rahman. Terlepas melepaskan Terence, Yohanes Kandamu coba menutup. A count goal dari Borneo FC mampu. Kali Terence Buhiri. Goal! Brimo! Berikan semangatmu dan berikan golmu. Satu gol dari David da Silva di Persib Bandung. Jonathan Bustos. Tendangan melengkung dari Jonathan Bustos. Oh, goal! Saka mengikuti. Dia pun mencetak gol ke-11. Yang ada tentunya di BRI Liga 1 2-0. Bustos, Siran Amarullah ke tiang jauh, bahaya kembali. Dan luar biasa, itulah kata yang bisa saya berikan kepada pencetak hat-trick di malam hari. Seperti layaknya Erling Haaland dan Matheus Pato. Bukan dipercaya dan fantastis apapun namanya itu untuk Matheus Pato. Umpan panjang dari Agung Pras, Matheus Pato lewat di Hernando Ari. Matheus Pato! Kali ini Matheus Pato! Hasil mencetak gol yang ke-14 di musim ini. Bola lambung tadi dari Matheus Pato mencari Lili Pali. Ada ruang untuk menembak. Sudah dari Lili Pali. Brimo! Berikan semangat! Kelas istimewa dari Stefano Lili Pali. Siap-siap, Matheus Pato! Oh, baik sekali ada Males. Ada Ales gol! Berbahaya, Bustos umpan terobosan, kali ini tidak offset. Matheus Pato! Dan adalah salah satu faktor gol bisa terjadi. Sebuah umpan back. Kali ini bagaimana PS Semarang untuk keluar dari tekanan Borneo, tidak offset. Kali ini Matheus Pato! Matheus Pato akhirnya kembali memecah kebuntuan. Ruang pertahanan, iya memang tidak offset bungkus. Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa pemain PSIS terlalu sering membiarkan bola. Ancang-ancang dia sikat! Oh. Matheus Pato eksekusi yang sempurna, ngecok ke gawang dan memang... Jangkau ini dia, sulit bagi Adi ya, bolanya tinggi, keras. Ya. Gol kedua bagi Pato di laga. Oh, berbahaya kontrol sampai Matheus Pato! Gol ke-6! Hat-trick di pertandingan kali ini, kita lihat bungkus. Pestanya Pato, betul-betul berpesta. Coba ditampilkan, kali ini Muhammad Syihran terlepas. Muhammad Syihran, dan Matheus Pato! Matheus Pato, gol! Brimo, berikan Vano kepada Pato. Pato, gol! Ini yang namanya dibayar kontan.
Bustos, Opato, gol! Jarak yang cukup relatif membahayakan dilepaskan oleh Pato. Sah, inilah dia predator yang dimiliki oleh Borneo FC. Diego Mihails lepaskan umpan dari sisi kiri pertahanan. Oh, bisa disundul dengan cukup baik, mencetak brace pada malam hari ini. Umpan yang juga cukup baik dari Diego Mihails, Manyala tentunya.